membaik diri dan dapat hitam kan? Yang macam mana? Dia sujud. Ha? Oh bangun, dia tak boleh duduk sekejap. Dia pun membaik, ha, dia tak boleh duduk sekejap maknanya. Terehat sekejap. Lepas sujud. Ya, sujud. Bangun. Kita ada duduk sekejap baru bangun kalau. Ya, betul. Ini ilmu betul. Macam sujud sejada. Ya, sebab sujud sejada. Ya, sebabnya sujud kita tu sujud ni dia ada tomat ni. Maknanya. Kedua beti. Tapi sujud ni lagi lama sujud lagi bagus. Kan? Biarlah sujud lagi lama sebab mengikut kajian-kajian sains, ketika tersujud ada satu bahagian otak kita yang akan menerima darah hanya ketika sujud. Jadi lagi lama lagi bagus. Dia bangkit bila sujud Tuhan. Sujud yang kedua tu kan. Bangkit bila sujud tu terus berdiri. Oh, okey, okey, Dia duduk, kata duduk, istirahat, duduk, kan. Situ dia ada khilaf kat situ. Itu yang maksud. Oh, jadi faham. Situ ada perbezaan pandangan dan perbezaan itu tidak mencacatkan apa-apa pun. Ya. Nak duduk boleh, nak bangkit sendiri boleh. Tapi macam janggal lah, tiba-tiba macam merangkak, untung naiknya, tak ganti. Tak, Tuan Madinah pun sujud je. Bangkit tak ada, tak ada, tak perlu Tuan Madinah. Bangkit tu tak perlu Tuan Madinah, terus naik je. Cuma tak cantik lah, kita tak cantik. Ikut kemampuan masing-masing lah. Habis orang pukul 2, pukul 3 tu dia tak mampu, dia tu naik aje. Tak apalah, asalkan rukun-rukun rukun-rukun semayang tu sempurna kan. Ada rukun, ada perbuatannya, ada tauhidinah aje kan. Nanti kita akan tengok, okay, macam rukun tadi kan. Kita akan tengok, ada dalam, selepas ni kita akan bincang sikit, tengok. Ada perkara-perkara yang kita akan bincang. Okay. Kemudian anggota-anggota berat itu adalah kedua-dua belah tangan termasuk pergelangan tangan. Ha, itu dia. Kepala, kaki dan badan. Ha, itu anggota berat. Sekiranya anggota-anggota ini masih bergerak semasa rokok tanpa berhenti bekerja, ada dikira sebagai tuan-tuan. Tapi nama dia berhenti betul, pekun. Ha, berhenti betul lah. Rokok tu betul, rokok. Macam yang di Indonesia tu, dia bau letak je, terlaik balik. Bau duduk. Steady, bau macam duduk rokok saja. Tulis balik. Cuma rakaman itu tidak dibuat dari arah sisi. Ha. Rakaman itu dibuat dari arah sisi, senang. Lagi senang kita nak tengok kesalahan dia. Dia turun, elok, pum naik balik. Kena ketak. Patutnya dia turun, dia kena berhenti sekejap. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Macam tu. Tak boleh dia, tak boleh. Allahu akbar. Sampai Allah bilang, Allah mana mahu. Kan? Lepas tu, cerita rokok. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wakarham. Allahu Akbar. Haa, dia macam tu. Ini, Allahu Akbar. Sampai Allah bilang, Allah Akbar. Mana mahu. Untuk Madinah tak? Tak ada. Itu yang dalam kitab Tuan Musali disebut, mana yang Tuan Musali disebut sebagai patuh, ha? Untuk ayam. Ayam pun takut tengok. Kenapa lah manusia tak ada semula macam aku? Sedangkan manusia tu lebih teruk daripada aku. Ayam berkata, sang ayam. Dan baik. Itu dia. Bacaan kita berokok ialah Subhanallah biar azimi wa bihamdih. Ya, semasa cuci Tuhan yang maha agung dan sekali puji puji. Hukum dia adalah sunat. Syarat-syarat rokok. Rokok dengan kadar yang betul dari tapak tangan sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Kita berniat jangan letak kat perut. Tak mau. Ada setengah letak kat perut. Ada setengah letak tu dia letak kat betis. Bawah pula meletup pula. Bukan 90 darjah, lebih 90 darjah. Tak payahlah. Letak atas tangan, letak atas kepala tu, lutut tu. Ini dia boleh letak sampai ke. Sampai dekat kulani pula. Ui. Apa ni? Plastic man lah. Cukup lah. Kan? Sikit-sikit dah. Sampai kat cukup lah nak bagi syarat. Rokok tu saja. Kan? Kita berniat tu susah mengelak daripada satu ketika memukul untuk rokok. Jangan berniat nak ngelak pun tak tahulah.
Sentiasa berada dalam keadaan tetap dan tenang serta melepaskan tasbih rukuk sahaja ketika melakukannya. Jangan pergi lepas benda lain. Rukuk-rukuk baca tahiyat awal. Elok ke tu? Allahu Akbar. Tahiyatul mubarakatuh. Salawat tayyibah tu dia. Fail. Ya, dibaca tasbih rukuk saja subhanallahi azim wa bihamdi. Ha gitu. Tenang. Itu maksud tamak ni. Yang meninah tu. Eh. Wallahu a'lam. Rukuk orang solat duduk. Ha. Orang yang solat duduk sekurang-kurangnya rukuknya ialah dahinya. Naklah bertentangan dengan kedua lutut kakinya. Ha. Kalau dia solat duduk tengok. Ha, dalam gambar tu ada kan? Kalau duduk, duduk atas kursi macam mana? Kalau duduk, duduk macam duduk antara duduk-duduk sujud macam mana? Kalau duduk bersela macam mana? Ha, tu dia rukuk dia kat situ. Nampak? Jadi kalau ikut tentang duduk kursi ni, dia ada perbanyak perbahasan lah. Banyak sangat perbahasan. Ada satu mungkin saya jumpa, dia kata orang duduk kursi ni tak boleh. Dia kata kalau orang nak tak boleh nak sujud, nak tu sujud dia ada masalah. Dia boleh rukuk aja, sujud tak boleh. Rukuk dia lebih rendah daripada sujud dia lebih rendah. Pergerakan sujud dia macam rokok tapi lebih rendah. Maksudnya kalau kita rokok, kita letak kaki tapak tangan kita atas lutut, kalau sujud lebih rendah lagi. Saya pun tak tahu mana kau lebih panjang perbahasan. Tak tahu kaul mana dia ambil, pandangan mana dia ambil, kitab mana dia ambil. Mungkin ijtihad sendiri kot, Allah alam lah. Tapi perbahasan ni panjang. Tapi kalau tengok kitab ni, boleh kita solat tu, solat duduk ni boleh. Jadi janganlah paksa diri. Kalau tak mampu diri, jangan solat, janganlah paksa sampai jadi mudarat bagi kita. Teruklah. Jadi bila rukuk, ada position dia kan. Tengok tu, position duduk tu macam tu. Kalau sujud, dia kepala tu duduk lagi bawah. Tak apa. Tapi ini kita nak bincang tentang rukuk dulu. Macam tu kan? Kalau tak jadi boleh, ini bagi orang yang ada masalah kaki. Dia tak boleh nak berdiri lama, tak boleh nak berdiri tapi dia duduk boleh. Maka dia boleh duduk sama je duduk macam duduk sujud tu, ataupun dia duduk secara bersenggol. Macam saya dulu pernah kena kecederaan lutut yang serius. Main duduk lah. Tak mimpi. Duduk. Semayang saya duduk. Macam dah nak diri, lutut sakit. Beberapa sebulan yang lepas macam tu lah. Saya sampai pakai tongkat tu. Tongkat tu lagi kereta. Stand by. Kukut berat. Macam akak mula lepas dia nasihatkan saya supaya makan kacang menti tu kan. Saya makan. Tapi nak cari tu pun tak dapat lagi. Itu masalah. Rumah kita pula tak rajin. Pula buat masak serbeti itu hari. Satu. Yang keduanya, kita hari Isnin Jumaat dah duduk kat Ipoh. Mana nak cari kacang bendi ni? Ada satu kedai mamak di Ipoh yang memang tengah hari dia ada sayur bendi. Pergi pula kedai mamak tu tengah hari. Maka saya bendi tu, mungkinlah selepas ini begitu keadaannya. Sebab tak semua kedai ada sayur bendi. Tak semua. Biasanya kedai mamak. Kedai mamak ni kedai sayur. Kalau dia ada dalam sayur, melampau-lampaukanlah orang Melayu pula. Kan? Tapi ada sayur bendi. Ada satu kedai kat Ipoh. Kedai mamak kat Ipoh. Tengah-tengah geritam. Saya jumpa. Makan tu. Satu pinggan tu bendi. Ngap-ngap-ngap. Sedap lah tu. Yang jadi baiknya lepas makan sayur bendi tu memang tutup jadi kan? Ya. Jadi kemungkinan, macam saya kata tadi lah. Kita dah 40 lebih ni. Macam tu lah. Jadi janganlah berangan dekat. Saya lah cakap diri saya ni. Jangan berangan lah. Tapi kalau dah mambam je hari ni nak kata apa? Perasan. Mana lah tahu? Almarhum Ustaz Azhari pun sampai tiga isteri dah tua-tua pun ada isteri muda ni. Tak salah saya lah. Saya baca usia dia 60 ke 70 ke dapat isteri ke ni. Ketiga dan ada baby pula tadi. Kahwin tak bertahun-tahun.
tahu. Ha, betul lah. Tapi saya